Hai Bray, kembali lagi bersama gue, Trivan IT. Oke Bray, kembali lagi kita akan bernostalgia di Resident Evil 4 dan di perjalanan gue ini. Oke Bray, dan gue sudah melewati part 2 yang ke-9. Dan sekarang gue melanjutkan perjalanan gue di part 2 yang ke-10. Dan bagaimana selanjutnya? Apakah gue langsung bertemu dengan si Ashley? Ya, kita lanjut aja ya, Bray. Karena gua mau Ashley terculik lagi dan gua akan berusaha membawa si Ashley. Oke, Leon. Oke, Bray. Dan gue juga sih lagi lagi gak enak badan juga ya, Bray. Karena gua minggu ini gua lagi flu ya. Lagi kurang fit badan gue, lagi kurang kontrol gitu. Oke, Bray. Jadi kalau ada yang salah berbicara atau ya agak gimana, mohon dimaklumi. Jadi tanpa lama-lama lagi, oke, kita lanjut aja di perjalanan gua yang ke part 2 yang ke-10. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang gua ada di sini dan gue akan berusaha menemukan si Ashley. Kemana kamu Ashley pergi? Suara gua agak gebindeng dikit ya, Bray ya. Suara gua agak gebindeng gitu. Mohon dimaklumin ya. Ya gua agak batuk dikit lah, itu pun enggak batuk-batuk banget gitu. Ya dibilang kupit sih enggak sih. Cuman badan gua lagi tuh kurang fit banget, makanya gua lanjut aja di perjalanan gua yang ke part yang 10 ini. Karena gue itu udah seminggu lebih ya, Bray. Karena gua istirahat banget seminggu lebih banget ya, dan sekarang badan gue kurang fit banget. Oke, nah kita cari pintu dulu di sini. Mudah-mudahan aja ada pintunya di sini. Tapi di sini ada welcome ya, Bray. Sini ada apa nih, Bray? Yogurt Mirror, Pears dan Rubies. Oke, mantep. Mohon dimaklumin ya teman-teman, karena kondisi kesehatan gua kurang stabil banget. Kita cari jalan keluarnya dulu, tapi di sini sudah ketemu dengan si welcome. Apa kemana lagi? Atau sini ada? Oh ada, Bray. Lumayan deh ammo kan, mantep banget tuh ammo. Sepertinya udah nggak ada apa-apa lagi nih. Kita caw keluar langsung, kita cari jalannya. Apakah ini? Wuts. Oke, kita menuju ke sini aja deh, Bray. Dan di sini ada Gucci. Nah mantep, ada si Amo. Apakah di sini mereka ada semua, Bray? Nggak ada kayaknya. Wow, nggak ada help juga ya. Mantep bener. Oke, dapat ammo lagi, Bray. Bau. Apa lagi nih? Gak ada nih. Cek. Mari cek mulu nih. Wait. Waduh. Bisa ngebalik aja tuh. Kayak itu kayak buat mesen makan restoran gitu ya, Bray. Coba kita masuk ke terowongan ini, Bray. Gak ada. Apa, Bray? Kita pecahin dulu gucinya. Tapi jong ahai. Oke, dapat ammo. Coba kita langsung ke sini aja, Bray. Bener apa enggak jalan gue ya? Mudah-mudahan aja sih bener ya jalannya, Bray. Nah, mantep tuh. Nah. Apalagi kotak ammo. Nah, dapat hack lagi. Nanti kita kombi aja tuh hack-nya. Oke. Kosong, Bray, di sini, Bray. Mana si Ashley? Tidak kelihatan dia ya, Bray. aduh ular, Bray. Aduh. Apa itu, Bray? Kemana dia, Bray? Waduh. Wah, kok itu langsung mantap dah. Dapat telur. Gue dapat telur langsung. Dan kita cek, mari cek dulu satu-satu ya, Bray. Nah tuh kan
gua ngecek-ngecek dapat emas tuh. Aduh. Kita kembali lagi. Oke. Ini adalah restoran ya, Bray. Lagi. Sudah cukup kita cari hilir-hiliran muter-muternya. Oke. Muncrat tuh. Oke, kita udah cari hilir-hilirannya. Sekarang kita masuk ke sini. Sini harus berhati-hati banget, Bray. Waduh, keperangkap tuh. Gue bilang juga apa? Selain keperangkapan. Waduh. Yang terangkat kita harus hati-hati banget, Bray. Sini, Bray. Duh. Dan gue juga bilang kita keperangkap di sini, Bray. Aduh, kayak mana ini? Aduh, sorry, Bray. Gue cuma manusia yang biasa, cuma bermain game. Yes, Dad. Itu hal yang wajar ya. Oke, okay. Kita masuk lah. Tapi udah kebuka ya, Bray. Sebelum itu gue mau ganti senjata gue dulu dah. Di sini, lawannya lebih kuat-kuat banget, Bray. Itu gue isi peluru dulu. Sini tuh lawannya kuat-kuat banget. Kalau kita nggak hati-hati, bakalan kena perangkap kita di sini, Bray. Tuh kan, gue juga bilang apa tuh? Itu keperangkap lagi, cuy. Gue coba pakai shotgun gue. Waduh. Kita mau nggak mau lawan dia, Bray. Wow, serem banget sih, Bray, gitu, Bray. Mau nggak mau kita harus lawan dia, Bray. Wait, nggak kena. Masih bingung nih, Bray, gitu, Bray. Nah, kok itu juga dia. Akhirnya ditaklukkan juga dia, Bray. Kita ambil dulu dalam ini. Wait, apa itu? Nggak mau kebuka juga, Bray. Nggak mau kebuka juga, Bray. Waduh. Asem tuh orangnya. Aduh, kurang asem banget dong kebuka lo. Ay, gua ajar lo ya, gua keluar. Woi. Sudah seharusnya orang tiada lagi. Nah, gitu ya kan, Bray. Akhirnya gua lolos juga dari perangkap-perangkap tuh orang-orang. Jadi bener dah. Masih ada, Bray. Waduh. Sorry. Waduh. Gua enggak ngeliat karena di hitam banget, gelap. Hitam banget jadi, Bray. Kita ngeliatin jadi, Bray. Gua isi dulu ya. Pilihan gua. Oke, gua isi dulu. Tapi penuh ya, Bray. Bisa dikombi enggak sih? Oh, penuh. Oh, enggak bisa, Bray. Jadi gua harus nunggu yang merah nih. Oke, gua nunggu yang merah aja deh. Ah, gua usah aja deh penuh, Bray. Gua liat kombian dan hep-hep gue. Aduh, sorry, Bray, agak pilek, Bray. Hai. Dan kita masih di sini. Sini banyak ammo banget, Bray. Tempat kita membuka pintu jalannya ini. Nah tuh, jadi kita bisa naik ke atas ya.
bisa nyebrang atas gitu ya. Sini tuh gua ada guci. Aduh, gua mau ganti senjata dulu bre. Ini aja deh. Sini gua reload dulu ya. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, mudah-mudahan nggak ada halangan ya bre. Kayaknya ada orang ini bre. Ada orang bre, beneran sih bre. Ih, ada orang beneran tuh di pintu tadi tuh. Ada orang. Ngapain sih dia? Kayak baca-baca bismillah gitu loh, Bray. Hah. Nah. Kan juga bilang apa? Ada orang. Masih ada enggak? Lumayan, abo. Asik. Digoyang, digoyang, asik. Banyak banget, Bray. Ada apa aja tuh ya? Ada roket lagi bro, tuh penuh lagi, kacau kacau. Sabar bro, gue susun dulu bro. Kalau gue dapet roket nih, oh ini banyak banget sih, gak bisa dikombi teh. Banyak banget ya, gak bisa dikombi kali ya. Oke bentar bro, gue bakal ngerapihin susunan pilihan gue bentar. Duh kacau banget. Mudah-mudahan roket itu muat ya bray. Kalau nggak muat sih kita jual lah. Duh bingung juga gue bray, mau apa-apa. Duh tanya sih nggak muat nih bray, kayaknya nggak muat ya. Oh, kayaknya nggak muat deh. Ibu pakai pakainya itu. Sini kan gua udah ada roket nih, Bray. Seharusnya tadi itu gua jual-jualin loh. Tapi nggak gua jual-jualin. Itu gua jual-jualin, Bray. Seharusnya sih gua jual. Lupa guanya. Namanya juga manusia ya bray. Ya kita kombian ini ya kan bray. Ini juga bilang apa gua lupa banget, jadi kita tahan dulu sebentar sampai kita ketemu si welcome, terus kita jual dah yang punya gue itu amonya. Oke. Okay. Oh. Masih belum kapok deh, Bray. Wow, tenang aja kepala. Sabar, Bray. Nanti kita cari si welcome dan kita bakalan jual. Sebelum itu kita enggak usah buru-buru dulu. Weh, lupa ngejualnya. Lagi bre, soalnya bre itu banget tuh bre yang jual bre, soalnya sama si welcome itu mau jualin. Gak bisa bre. Nah mereka udah nunggu di sini bre. Belum itu gua keluarin aja deh, ini gua terlalu banyak ya, ammonya banyak, pelurunya banyak ya. Nah, mamam. Hai, mamam, mamam. Suara gue agak bindeng. Bindeng banget suara gue, Bray. Set, sopan banget ya. Waduh. Aduh, apa itu dia? Dia menusuk-nusuk gue tuh, Bray. Kita ajak gitu dia. Apa masih ada, Bray? Kayaknya sih udah ada ya. Kayaknya udah habis kayaknya. Cuman
kita cari welcome, dan itu kita ambil ya. Oke. Ini keluar siapa dulu dong. Antisipasi. Antisipasi. Ya, mereka datang. Mas, kecil. Nah, kan bener sih welcome. Kayaknya udah tanda-tanda welcome tuh. Aduh. Sini pet set bray gue sampai dulu ya. Aduh. Gue set aja dulu disini ya bray. Di 03 ya. Gue bakal set di 03. Nah, sebelum itu gue mau cari si welcome nih. Nah bener kan dia dagang di situ. Ada gak? Gue mau jual dulu cuy. Gue jual sama gue dulu nih. Ah, rival ammo. Oke. Gue mau jual berapa ya? 3. Flash shield gue jual 1. Riot gun, black bear, rifle, hand grenade, TMP, bottler, spinner ini gue jual 10-an. Tapi biar banyak duit gue. Ahai. Ruby. Apa lagi ya? Kayaknya sih udah kayaknya udah malam-malam tuh udah kayaknya. Rifle semi auto. Nah itu bom. Oke. Spinner udah. Coba kita tes lihat mulai kita. Nah ini attack-nya right. Kita bakalan beli ini ya. Biar lebih gede lagi. Sek. Thank you cuy. Dan sekarang sorry bro. Gila banget deh. Kacau dah. Badan gue tuh covid banget. Dan kita ambil roket tadi. Sayang kalau gak diambil bayar daripada beli. Nah, kita rapihin dulu punya kita. Seharusnya dikombi sih bisa sih ya. Kombi. Aduh, kacau dah. Ya mau dikombi deh. Kita pindahin aja kalau dia nggak mau dikombi. Kita geserin di sini dulu semua ya, bentar ya. Ya, sering-sering aja udah berapa menit ya. Nah, mantep tuh. Nah. Si goreng, ahai. Sabar bray. Satu kita pindahin, kita rapihin dulu. Aduh, kacau banget. Acak-acakan banget ya bray. Aduh, keluar lagi. Sorry bray. Acak-acakan banget ya. Sabar ya. Satu ini biar rapi cuy. Kalau nggak gitu nggak rapi deh. Aduh, hidung gua meler aja deh cuy. Meler aja tuh.
dulu. Kita kombi sih, mau sih. Kombi. Mau break. Oke lah. Mau dia. Aduh. Iya begitu deh. Gua agak pilek sumbat-sumbat gitu ya, bro. Sorry ya, bro. Aduh, mohon-mohon gua sih. Cuman ya, memang yang begini. Oke. Ya, gua coba ambil. Ya. Tuh. Mantap ya. Gua dapet roket, cuy. Dan gua bakalan siap bom-bom. Kita lanjut lagi. Oke. Senjata gue masih gue pakai yang ini aja dulu. Nanti ketemu yang lawannya mantep-mantep kan. Kita keluarin tuh roket-roketnya. Oke. Nah, kita kembali lagi. Untung ada si welcome. Jadi gue bisa ngurang-ngurangin barang dan gue bisa beli lagi tuh tempat ruangan biar gede. Dan tadi gue udah siap ya, bray. Sekarang gue lanjut aja deh. Siap itu. Waduh. Waduh, bray, itu apaan sih, bray, itu? Wah. Louis. Waduh, mengerikan ya, bro. Oh no, Louis, kenapa itu cuy? Waduh, Louis, kenapa itu? Nah, ini obat apa ya? Ada yang tahu nggak, Bray? Oke, di chapter cuy. Yang itu bawah. Nah, sekarang kita set di bawah ke chapter ya. Oke, dan kita set. Dan kita chapter lagi. Asik, kita pecahin dulu disini, bray. Nah, mas mantep cuy. Emas itu di situ, bro. Sick banget ya. Oke. Kita buka satu persatu. Nah. Waduh, Leon katanya. Aduh. Leon gitu ya. Aduh. Dan kita selamat tinggal Louis, kamu perjuangannya sangat banyak banget, terima kasih Louis. Waduh, si Leon si asli di situ, bray. Kita menyelamatkan dia dulu bentar, bray. Kita selamatkan dulu deh, bray, ya. Oke, semoga tidak kena asli. Oh, berhasil. Oke. Okay. Wah, berhasil cuy. Ini si Ashley terbebaskan dari perangkapnya ya cuy.
Nah, pasti kayak gini nih. Mereka ini kemana itu, Bray? Mereka mau hajar si Asli ya? Mana lagi, Bray? Nah, ini dia datang lagi, Bray. Nah. Wow, mamam tuh. Mamam goreng. Eh, belum mati dia, Bray. Sik. Sik, sik. Nah, dia masih gerak-gerak aja nih. Sorry, Bray. Ayo, asli jalan pelan-pelan. Kamu pasti bisa. Ayo, 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 ayo. Buka, buka. Dobrak, dobrak, tendang, tendang. Waduh, baju merah keluar lagi, cuy. Iniesta. Kita hajar deh, bro. Aduh. Asli mana, cuy? Mana asli, cuy? Waduh, asli kemana tuh? Bok mana, cuy? Aduh, bisa, sorry, 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 cuy, sorry, cuy, sorry, cuy, sorry, cuy. Jadi, cuy, gue gak bakal terlupakan lagi tuh ya. Asli kurang pantauan dari gue tuh, cuy. Hai, asli kurang pantauan dari gua. Oke, asli tenang aja. Oke, cek channel dulu ya. Oke, dan kita saatnya menyelamatkan si asli lagi. Jangan sampai gagal. Sampai gagal, cuy. Akhirnya sampai gagal lagi. Yes. Asli kiri. Kita menunggu dia datang semua. Dia masih ada di sini. Nah, nah masih ada, Bray. Wow, langsung is dead dia. Kita pantau asli, Bray, jangan sampai kita terlewatkan lagi. Gue gak mau di terlewatkan lagi. Marcelo Aniesta tuh. Oh, mau kemana sih asli? Asli masih dalam pantauan gue, cuy. Oh, kau kok it apa masih ada? Oh, itu baik. Sebenarnya kamu mau hajar sih. Oke. Mudah-mudahan aja. Waduh, ternyata gua ya, Bray. Mau bawa si Asli. Oke, Asli sudah ditemukan akhirnya, Bray. Dan kita save dulu di sini. Kita bakal taruh di bawahnya. Oke.
Oke, sampai sini aja dulu perjalanan gue di Resident Evil 4. Karena keadaan kondisi gue kurang sehat banget. Oke, nanti bakal kita lanjutin lagi di next time. Oke. Di part gue yang ke-11. Terus tonton perjalanan gue di Resident Evil 4. Terima kasih. Bye.